Dua orang yang tengah berenang di Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, tenggelam akibat terseret ombak. Satu korban tewas, sementara satu orang lainnya selamat. Pengunjung wisata perikanan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dikejutkan dengan kabar tenggelamnya dua bocah saat berenang di pantai Minggu sore. Diduga terbawa ombak, keduanya yang berusia 8 tahun tenggelam. Korban AJ sempat memberikan kode minta tolong pada warga yang berada di bibir pantai. Korban berhasil dievakuasi meski sempat tak sadarkan diri. Sementara korban AV sempat hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban dibawa ke RSUD Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Asyik.